Alhamdulillah. Oke. Pasarnya ruame sekali ya teman-teman. Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Sekarang pukul 9:30 ya, saya ada di pasar. Usah. Panas. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya ya, selamat siang. Tadi saya pulang dari pasar itu pukul 11 siang ya teman-teman ya, dan sekarang itu pukul hampir 12:30 siang. Nah, ini aku mau masak dulu, karena nanti pukul 2 mau ke rumah sakit antar nenek cek dokter ya. Biasa 3 bulan sekali itu di Taiwan itu cek dokter ya. Terus, pertama ini saya masak rebung. Sampai gelagapan. Saya masak rebung sup dengan tulang ayam. Kayak gitu ya. Oke lah, daripada kepanjangan saya mau langsung saja. Nanti habis itu saya mau mandi. Cepat-cepat mau mandi. Mau sembahyang duhur. Lalu nanti persiapan ke rumah sakit. Antar nenek pulangnya dari rumah sakit. Saya langsung masak ya. Maka dari itu saya cicil dulu masaknya ya. Biar nanti itu nggak keburu-buru. Biasanya itu pulangnya itu 4:30 ya kan. Dan 6:30 itu semuanya sudah datang makan. Jadi harus saya persiapkan dulu. Sayurannya itu juga saya cuci ya. Pinter-pinter lah ngatur waktu ya, karena Mbak Tuti masih ada di rumah sakit, belum pulang ya. Hari ini yang pulang banyak sekali, semuanya ngumpul ya. Dapur itu kalau sempit itu ya, ya Allah, susah sekali ya teman-teman ya. Barang agak kebanyakan sedikit gitu aja, mejanya sudah penuh. Nah, ini saya juga masak apa namanya ya, lutan teman-teman ya, yaitu telur yang dikecapin ya. Jadi telurnya itu saya masak dengan kecap asin seperti ini ya, dan bumbunya itu pakai bawang putih sama jahe, udah gitu aja. Karena kecap asin ini sudah ada rasanya ya, kecap asin ini enak sekali ya teman-teman ya, menurut saya ya. Yang merek ini teman-teman yang di Taiwan gunakan apa namanya kecap asin ini ya, sama dengan saya, ini enak menurut saya. Oke. Dan ini saya rebus airnya dulu juga untuk mengalupi si tulang ayamnya ya. Thank you.
sudah sampai sini teman-teman ya, ke rumah sakit. Wah, depannya rumah sakit itu taman sangat besar sekali. Ya Allah, barangnya oke timen. Oke teman-teman ya, saya sudah pulang dari rumah sakit. Pulang setengah lima ya, nyampe rumah langsung ngedem AC, menyalakan AC ya, karena di luar itu sumuk banget, panas banget, gerah banget. Dan ini saya keluarkan ayamnya ya. Nah, ini adalah ayam yang sudah matang, jadi matang, belinya sudah matang, harganya 250 NT, uang Indonesia 125.000. Dan ini adalah ayam yang bagian paha yang dihilangkan tulangnya ya. Kemarin saya bumbui dengan bawang putih, garam, kaldu, lada kayak gitu. Terus ini saya mau gongso. Bukan gongso sih, maksudnya itu kayak seperti di oven kayak gitu loh ya teman-teman ya, di wajan, di men dengan api yang kecil, minyak yang sedikit kayak gitu. Jadi seakan-akan tuh seperti dipanggang kayak gitu loh ya teman-teman ya. Nah, ini ya, daging ayam bagian paha. Oke, saya langsung masak ya, karena sudah waktunya mepet ya, setengah enam, aku harus buru-buru masak. Aku tadi tuh nyiap nih sayur, nyuci-nyuci sayur ya teman-teman ya, dari pukul 5. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wajannya itu harus panas ya teman-teman ya, karena nanti menggunakan minyak sauprit wai. Oke, ayamnya sudah matang ya teman-teman ya. Saya mau angkat langsung dipotong saja, sekali kerja ya. Pesonya pakai yang mana ya? Oh, pakai yang besar saja. Biar cepat tel-tel-tel-tel gitu ya. Oh. Oh, mengeluarkan minyak. Tak wale ya. Oh, meh. Dua. Oke, dipotong ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Orang ahlinya ya teman-teman ya, jadi ya amburadul rapopo lah. Dan sekalian saya potong telurnya jadi dua ya teman-teman ya, karena kalau satu-satu takutnya itu nggak cukup ya, jadi saya potong jadi dua. Saya sudah cuci tangan ya teman-teman ya, jadi saya potong pakai pisau kecil ya. Adalah Nah, selanjutnya saya potong ini ya teman-teman ya, labu kuning ya, ya. Anu, apa ini juga bisa untuk bekal makan kerja hari esok ya. Jadi di sini itu ya, cucunya nenek itu kalau datang ke sini itu pasti pulang membawa bekal makan kerja untuk hari esok. Nah, kayak gitu ya, minimal 3 bungkus, atau enggak kalau lebih ya ada 4 bungkus, tapi sing jelas tuh minimal 3 bungkus ya. Jadi ini saya kukus saja biar apa ya, tidak semuanya itu mengandung garam, mengandung minyak kayak gitu, jadi menyehatkan ya kayak gitu. Kalau kita itu di Indonesia misalkan masak lodeh, masak kuah santan kayak gitu kan pasti ada kulupannya, sayur kulupan. Nah, itu untuk mengimbangi rasa yang kita konsumsi kayak gitu loh ya teman-teman ya. Oke, ini kita masuk. Aduh. Oke, saya masak berapa ya?
Nah, segini ya. Jadi tidak saya kupas kulitnya ya, teman-teman ya. Enggak perlu dikupas kulitnya, cukup dicuci bersih saja. Oke. Oke, teman-teman ya. Nah, labu kuningnya saya kukus di tinko ini. Kalian kalau nggak punya silahkan kukus di dandang di kompor ya. Nah, ini sup tulang ayam dan rebung tadi sudah matang. Saya angkat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hah. Di anu nih, lho, reneng. Dan saya gunakan air nggak sampai penuh ya, teman-teman ya. Intinya 75% lah ya. Udah. Dan dikukus. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ceklek nih. Oke. Mateng ya, teman-teman ya. Oke, selanjutnya saya tumis kobis ya. Wes wajib di sini tuh, di keluarga di sini tuh ya suka banget namanya sayur kobis. Jadi setiap kumpul-kumpul kayak gini tuh wajib ada sayur kubisnya. Minggu lalu itu saya nggak masak sayur kubis itu ditanyain teman-temannya. Terus aku ngeles bahwa makanannya tuh sudah banyak. Kalau nanti saya masak takutnya kebanyakan kayak gitu. Oh oke, kayak gitu sih. Tapi kalau sudah ditanyain kayak gitu ya, untuk minggu kedepannya aku tuh juga mengerti, memahami kayak gitu loh. Bahwa tidak boleh kosong kubisnya, sayur kubisnya tidak boleh kosong. Ya sudah saya masak dulu sayur kubisnya. Jamur ini untuk tambahan tumis sayur kangkung ya teman-teman ya. Nah jadi di Taiwan itu bermacam-macam jamur ya, modelnya macam-macam. Tak biarkan panjang-panjang saja. Sayur ini sudah saya cuci ya teman-teman ya. Ini tak ikat supaya nggak mekar-mekar nyeblok ngono tadi itu. Jadi sudah saya cuci ya. Kayak panjang. Sotong. Garam, kaldu. Saya kasih saus bumbu barbeque ya teman-teman ya. Biar tambah mantul.
Tumis kangkung sotong. Oke, selanjutnya saya tumis kacang panjang ya teman-teman. Alah, potong kok mislek-mislek. Garam, kaldu. Kita tambah tahu setengah matang ya teman-teman ya, biar kacangnya itu tambah lebih mantap. Oke, kira-kira sudah empuk ya kacangnya ya, saya lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tahunya saya masukkan ya teman-teman ya. Wow, ala Indonesia ini, kurang sedikit. Kasih cabai sama bawang merah. Oke, tumis kacang dan tahu. Wes, persis makanan Indonesia hari ini ya teman-teman ya, hampir mirip, tinggal tambahin cabai saja. Oke, ini wow, panas. Oh ya Allah. No. Ya Allah, hautang. Nah ini, cakap. Oke, sekarang saya tinggal masak udang ya teman-teman ya. Nah ini udangnya gede-gede, lebih dari 2 jempol saya ya teman-teman ya, gede-gede sekali. Nah, oke, terus saya mau kukus ikan juga, steam ikan. Spill supnya ya teman-teman ya. Nah ini sudah mateng karena kebanyakan minyak di atasnya ini ya. Masih tulang ayam Rita Ema, minyaknya juga banyak ya. Jadi ini saya angkat dulu minyaknya ya, karena kebanyakan minum ya geli saya. Sak mangkok teman-teman, setengah mangkok deh. Oke, sup rebung dan ayam. Leci teman-teman ya, untuk buah hari ini. Mangga juga ada, ini mangga, ada 2 macam mangga yang saya siapkan hari ini. Sik kesel. Nah, ada 2 macam mangga ya. Ini kalau di rumah saya itu seperti pelem gadung ya, kayak pelem gadung. Nah ini kayak pelem apa ya, kopior kayak gitu. Tapi ini aromanya, kedua-duanya itu aromanya tuh wangi sekali, kayak manis. Wah, kok ya banyak ini mangganya. Oke, steam ikan ya teman-teman. Cinta.
sih. Wih. Jeda Isya ya, karena tadi ada cucunya nenek mengambil ayam, lupa belum tak bawa ke depan. Oke. Ada yang komen ya kalau dipotong kayak gini gizinya hilang kayak gitu ya, tapi di apa itu namanya supermarket apa di restoran itu juga seperti ini teman-teman ya, karena proses steamnya itu memang lebih cepat. Ini seharusnya itu piringnya panjang, berhubung karena piringnya itu bulat ya wis ngene. Lada, kecap asin, up, up, jahe, bawang putih. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya mau mengupasi apa namanya ya udang ya teman-teman ya. Ini udangnya tak tumis wae ya biar proses masaknya itu juga lebih cepat ya. Nanti tinggal belah punggungnya. Gampang. Oke, bawang putih. Ayamnya wis mateng. Alhamdulillah. Oke, ini menu terakhir ya teman-teman ya, udang. Satu, dua, tiga. Oke, tak bawa ikan dulu. Halo. 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 49一斤。对，79吧。嗯。Oke, teman-teman ya, saya mau ngiris buah. Majikan pada semua makan, semuanya juga sudah berkumpul. Sebenarnya majikan juga memanggil-manggil saya untuk secepatnya makan, tapi tanggung jawab saya belum selesai, yaitu buahnya ini. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti vlog saya hari ini. Semoga kalian terhibur, semoga kalian senang ya. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan dan keselamatan selalu menyertai kita semuanya. Amin. Dan mohon maaf segala sesuatu kekurangan di dalam video saya ini. Bye. Saya mau iris buah. Mangganya dua macam. Terus ada apa namanya itu? Nanas juga. Nah, nanasnya masih hijau. Terus ada cincau juga. Tadi juga beli cincau ya teman-teman ya. Jadi untuk dingin-dinginnya makan cincau. Ini loh teman-teman ya. Ada gula dan jeruk nipis. Wis kuitok ya. Wong sini senangnya seperti itu. Cincau, cincau.
Iki lo cincau, cincaunya Taiwan tuh. Oke. Saya mau taruh piring kayak gitu, ternyata kok akeh piring ya teman-teman ya. Wes tak dadek nih sitok wae lah. Nah, adalah tiga macam buah. Buah. Alhamdulillah selesai. Pang, pang. Alhamdulillah.